Wah, banyak nih bintang-bintang. Nanti. Wah, banyak ya bintang-bintang ni Nish. Cantik kan bintang-bintang tu? Tapi dia Nish, kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kalau kita tengok dengan mata kasar, bintang tu nampak kecil je. Kalau nak tengok dengan lebih jelas, kita kena tengok dengan alat yang nama teleskop tu. Jadi, Nish pernah dengar tak teleskop tu? Pernah? Ha, teleskop tu bukan je kita boleh tengok bintang-bintang yang nampak macam cahaya ni. Tapi, kita boleh tengok apa-apa je pun objek-objek kat lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Siti Arifah Binti Abdul Kadir, penolong Ketua Program Kukur Seksyen Genetik Bahagian Kukur dan Pemerintahan Institut. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menyertai khusus dalam talian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini saya sedang berada di Balai Cerap Mini Jabar Falat Institute yang menempatkan beberapa buah jenis teleskop kat Mini Institute. Teleskop Celestron 14 inci dengan GPS. Teleskop ini mempunyai satu hand controller dan mount jenis equatorial mount. Teleskop ini sesuai untuk melihat deep sky. Seterusnya adalah teleskop jenama Skywatcher PK1025AZGT dan mount jenis equatorial. Teleskop ini sesuai untuk merakam imej matahari dan bulan. Kemudian, sebuah teleskop yang bersaiz besar iaitu JSO 12 inci RC Plus teleskop. Mount jenis equatorial juga digunakan untuk teleskop ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kini kita berada pada slot yang kedua iaitu penggunaan teleskop dalam mengesan objek samawi. Okey, pada slot yang kedua ini akan disampaikan oleh saya, Siti Arifah binti Abdul Kadir. Okey, terdapat dua kandungan dalam slot ini. Yang pertama, kita akan mengenali dahulu iaitu apakah itu objek samawi. Dan yang kedua adalah fenomena langit yang menggunakan peralatan teleskop. Di sini kita akan tengok gambar-gambar lah yang telah dirakam dengan peralatan teleskop. Okey, apakah itu objek samawi? Okey, objek samawi ni ialah kita katakan sebagai apa-apa objek yang ada di angkasa kita. Okey, di ruang angkasa kita ni. Dan contohnya seperti planet, bulan, matahari, galaksi, asteroid dan lain-lain lagi. So, kita kata apa yang kita nampak di langit tu adalah kita sebut dalam bahasa mudahnya adalah objek samawi. Okey, ini adalah gambar-gambar objek samawi. Okey, yang pertama sekali kita tengok matahari lah. Okey, matahari ni kita katakan sebagai bintang besar yang menjadi pusat peredaran planet dalam cakra suria dan darinya planet-planet lain seperti bumi kita ni mendapat cahaya dan haba. Okey, daripada matahari ni. Okey, seterusnya bulan. Kejap lagi kita tengok imej-imej bulan yang diambil menggunakan peralatan teleskop. Okey, bulan ni adalah sebuah satelit semulajadi bagi bumi lah. Okay, bulan seperti umum kita mengetahui dia akan beredar mengelilingi bumi mengikut arah lawan jam. Dan bulan mengambil masa selama 27.3 hari untuk beredar mengelilingi bumi. Okey. Objek samawi seterusnya adalah awan Magellan. Okey, ditemui oleh Magellan. Awan Magellan besar dan kita katakan kecil adalah mini galaksi yang dahulunya sebahagian daripada Bima Sakti. Dari ini agak sini lah. Okey, seterusnya adalah Omega Centauri. Okey, apakah itu Omega Centauri? Di dalam Borus Centaurus, lukisan bintang ini kelihatan seperti cakra cahaya yang pudar. Yang pudar. Okey, Nebula Orion berada di Buruj Orion, iaitu berada di bawah pinggang beliau di tengah pisau belatinya. Okey, ini ada istilah dah. Okey, istilah-istilah yang kita perlu ketahui dah. Okey. Okay,
Okey, seterusnya adalah planet. Okey, dalam sistem suria kita ni terdapat 8 buah planet. Dan kesemua planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan bujur yang besar yang dipanggil orbit dan bergerak dalam arah lawan jam. Kita bergerak dalam arah lawan jam ni, kita katakan daripada barat ke timur. Okay, setiap planet dia mempunyai masa yang berlainan untuk melengkapkan satu ejaran lengkap mengelilingi matahari. Okay, dan empat planet yang paling mudah untuk kita lihat dengan peralatan teleskop adalah seperti Zuhrah, Marikh, Mushtari dan Zuhal. So ini Zuhal lah planet yang kita katakan subhanallah yang paling cantik dekat sistem suria ni. Okay, sebab dia ada outer ring ni. Okay. Okay, seterusnya adalah asteroid. Okay, tuan-tuan dan puan-puan melihat macam mana, apakah itu asteroid ni? Okay, asteroid adalah objek batuan dan logam yang beredar mengelilingi matahari. So, saiz asteroid adalah sekecil partikel debu hingga ke beberapa ratus kilometer. Dan kebanyakan asteroid yang dikenali berada dalam jalur asteroidnya sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat ni adalah jalur asteroid lah. Okay. Seterusnya, bintang tujuh. Dia dalam buruj Taurus. Bintang sakti merujuk kepada pusat di kawasan buruj Sagittarius dan Scorpius. Dan kita katakan ini adalah kawasan yang paling terang lah. Okay, dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai Milky Way. Okay, Bima Sakti. Okay, seterusnya galaksi Andromeda. Okay, dia berada dalam buruj Andromeda dan dalam keadaan ada yang mampu kelihatan sebesar bulan purnama. So ini adalah secara ringkas apakah itu objek-objek samawi lah. Okay, dan penerangan mengenai setiap objek samawi tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada fenomena langit. Okay, yang kita boleh lihat dengan teleskop lah. Okay, yang ini adalah sebuah program cerapan gerhana matahari separa yang diadakan pada tahun lepas. Okay, dan Instone bekerjasama bersama Masjid Attaqwa Proton City. Kita adakan program ini di masjid tersebut lah. So, kehadiran sangat memberangsangkan daripada komuniti setempat yang hadir bersama-sama untuk kita lihat cerapan gerhana matahari separa ni. So, teleskop di sini dah menggunakan teleskop Instone lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ini adalah image yang kita rakam gerhana matahari separa itu. Okay. So, dan ini gerhana matahari yang betul-betul kecil lah. Yang ini gambar yang diambil di Tanjung Piai, Johor Bahru. So, ini pada hari yang sama, 26 Disember 2019 yang dihadiri oleh wakil Instone lah di sana yang menggunakan teleskop dari Instone lah. So, cantik, sebuah nama cantik yang kita nampak kat sini ialah ke matahari yang berbentuk cincin lah. Okay. So, yang digunakan adalah teleskop jenis pembiasan refractor telescope yang bernama Spirit Sky Watcher yang diletakkan di atas Mount Altazimut, iaitu ada dua faksi pergerakan iaitu altitude atas ke bawah dan azimut kiri ke kanan. Dan teleskop ini dilengkapkan dengan sun ataupun kita katakan dia ada solar filter lah untuk kita melihat matahari tersebut. So, rakaman ni tuan-tuan dan puan-puan direkodkan dengan kamera DSLR Sony lah. Kita lengkapkan kepada teleskop dengan menggunakan kamera adapter. Okay, semua nama cantik ya. Kita lihat kat sini lah. So, ini adalah image macam mana yang diambil.
diambil dan kita dapat lihat bentuk gerhana matahari Aries ni, iaitu berbentuk cincin. Okay. Seterusnya adalah gerhana matahari separa. Yang ini berlaku pada 21 Jun 2020 bulan lepas. Okay. Dan Instone kita telah membuat cerapan ini di balai cerak ini Jabal Falak di Instone sendiri. So ini adalah image-image yang dirakamlah semasa gerhana matahari separa ini. So diambil pada 29 Syawal 1.41 Hijra dan fenomena gerhana matahari separa yang mana juga ulangan gerhana matahari pada 29 Syawal 1.419 Hijra yang merupakan jarak ulangan tahun. So kehadiran semasa program ini adalah terhad kerana semasa tempoh PKPP inilah. So yang hadir berpeluang melihat bentuk gerhana matahari separa ini. So ini adalah imej yang dirakam lah semasa berlakunya fenomena ini. Okey, yang ini adalah gerhana bulan separa. Okey, yang diambil pada 17 Julai 2019 pada jam 5.23 pagi, iaitu di Instone lah. Okey, kita tengok bulan berada dalam separa kereta. Okey, ini adalah cerapan langit malam. Okey, gambar bulan lah yang diambil ini pada tahun 2018. Okay, mesin yang dirakam menggunakan teleskop. Okey, yang ini adalah tahun Julai 2018. Okey, kita ambil bulan dalam bentuk macam ni lah. Okey, yang ini adalah semasa hilal. Okey, so semasa hilal ni teleskop digunakan untuk memfokus pandangan kepada arah yang betul semasa mencari hilal tu. So semasa penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ni adalah berdasarkan satu kriteria ke boleh nampakkan hilal atau kita sebut sebagai imkanu rukyah. Okey. So kriteria imkanu rukyah ni adalah yang kita katakan sebagai boleh nampakkan ialah penentuan masuknya awal bulan baru apabila kedudukan hilal ketika matahari terbenam pada dalam keadaan yang berkemungkinan kenampakannya dan hilal dianggap boleh kelihatan apabila kiraan memenuhi salah satu syarat-syarat berikut. Okay, dia ada syarat-syaratnya tersendirilah dan kita boleh mengesahkannya itu adalah untuk penentuan tarikh-tarikh yang kita sebut tadi, awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. So insyaAllah Zulhijjah ni kita akan buat kajian hilal lah untuk penentuan tarikh Hari Raya Aidiladha. Okay, tadi bila kita anggap boleh kelihatan apabila kiraan memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu ketika matahari terbenam ketinggian anak bulan di atas untuk tidak kurang daripada 2 degree dan jarak langkung bulan matahari tidak kurang daripada 3 degree. Atau ketika bulan terbenam, umur anak bulan tidak kurang daripada 8 jam selepas ijtimak berlaku. So, begitulah adalah kita katakan sebagai salah satu salam yang mana yang memenuhi kriteria itu dan kita boleh katakan itu sebagai kebolehan.